Halo, saya Afgan. Kami Hai Bye. Dan kami dari Malik Candy Essential. Kami Karitas. Kami dari Naik. Dan saya Teza Sumendra. Kami Jutur. Saya Rizky Febian. Hai, saksikan Raisa. Saksikan terus. Saksikan semua yang keren-keren hanya di Ismart TV. Selamat untuk Polmas TV dan Ismart TV, semoga kehadirannya membawa manfaat bagi kehidupan. Amin. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2016, Repeles Group menyelenggarakan event Rekor Nasional Lagu Kuskus yang dinyanyikan serempak oleh berbagai genre musik, kolaborasi dengan seni tradisional Sunda. Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian Milangkala Kota Bandung ke-206 dan 1 tahun Dread Cafe. Berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 384 Bandung, Original Record Indonesia mencatat rekor memainkan musik secara bersamaan dengan 10 band pelestari tribut Kusplus dan 10 genre musik lainnya yang berkolaborasi dengan seni Sunda seperti karinding, celempung, reak, reog, pencaksilat, kohkol dalam waktu 10 menit 10 detik. Pada hari ini, saya Agung Elvianto dari Original Record Indonesia menyatakan bahwa telah terjadi sebuah rekor baru yang dipecahkan pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu Kusplus Nusantara 5 dalam waktu bersamaan dilakukan oleh 10 band pelestari Kusplus, 10 genre musik modern, 10 jenis musik tradisional dan religi, 10 body painting, melukis angka 10 di kueta oleh direksi Repeles yang berkolaborasi dengan seni budaya. Sometimes you gotta take a chance to break through, and when the world is not enough. Pada hari ini, tanggal 10 November 2019, telah terjadi sebuah pencatatan rekor baru, yaitu rekor menyanyikan lagu Nusantara 5 yang dikolaborasi dengan seni budaya. Di situ semua serta 10, ada 10 genre musik dari band berbagai aliran, 10 seni budaya, 10 body painting. Harapan kami mudah-mudahan untuk para seniman yang ada di Kota Bandung terus berprestasi, dan kita lihat kelegenan dari sebuah grup Kusplus bisa menular ke semangatnya, semangat juangnya, semangat untuk berkarya. Hari ini adalah Hari Pahlawan. Nilai dari kepahlawan itu luar biasa dan harus kita aktualisasikan terus ya. Jangan sampai ada degradasi moral ya. Ini adalah pesan-pesan moral dari The Repeles Group, sebuah tempat hiburan yang amat peduli terhadap perkembangan atau bangsa ya. Amat peduli terhadap kepahlawanan. Amat menghargai nilai-nilai dan jasa pahlawan Indonesia. Sekalian memperingati Hari Pahlawan, jadi sekalian digabungkan dengan Kusplus juga salah satu pahlawan untuk musik Indonesia ya. Acara tersebut dimeriahkan oleh salah satu personal Kusplus, yaitu Yokus Woyo yang juga sebagai musisi nasional. Terlihat aksi body painting pada 10 model wanita, 10 madam mass rock, rocker wanita era 90-an, dan masih banyak lagi. Ini kan menyongsong ya, bertepatan, bukan menyongsong lagi nih, bertepatan Hari Pahlawan. Nah, yang namanya Hari Pahlawan itu bukan cuma yang sudah almarhum saja. Jadi siapapun yang
berusaha untuk apa namanya kesatuan dan persatuan, itu juga pahlawan-pahlawan semua. Jadi bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, marilah kita bersama-sama kita satukan kembali, jangan dipecah-pecah etnis maupun mengenai agama, religi segala macam. Kita udah punya dari dulu. Kita dari Kentato di sini ikut partisipasi untuk body painting. Wah, di sini kita support untuk para senimannya, khususnya Kota Bandung, untuk terus jangan mundur, jangan sampai berkurang untuk berseni setiap harinya. Yang pertama kita ini mensupport buat Red Cafe di acara ulang tahun yang ke-1, juga untuk pemecahan rekor 10 jenis di acara Red Cafe. Ori berharap untuk seniman yang ada di Kota Bandung terus berprestasi dan melihat kelejinan sebuah grup Kus Plus bisa menular semangatnya untuk berkarya terhadap seniman Kota Bandung. Tim Liputan iSmart TV mengabarkan.